<applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan anda sekalian Dimanapun saja berada Sahabat keluarga muslim Sahabat arisalah yang dimuliakan Allah Semoga kiranya kita masih memiliki Segala sesuatu yang menambah keimanan kita kepada Allah Segala sesuatu yang kiranya itu adalah nikmat yang membawa kita taat kepada Allah. Segala sesuatu yang membuat kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Iman di hati yang kiranya selalu membimbing diri kita. Membuat kita selalu bisa berbaik sangka dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Iman yang amat sangat berkaitan dengan ilmu. Karena orang yang berilmulah sejatinya yang imannya baik. Yang imannya benar, yang imannya istiqomah dalam kebaikan. Adapun orang-orang yang ilmunya minim yang ilmunya sedikit, biasa sering sekali jatuh kepada perbuatan yang buruk, jatuh kepada kesiasiaan, jatuh kepada perkara yang disenangi oleh syaitan. Bukankah jelas, Rasulullah bersabda, "Mengenai masalah ilmu, menamakan..." Rasulullah katakan dalam hadis ini, "Barang siapa yang dia mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari agama kami, dari amalan kami, maka dia tertolak." Apa maksud dari hadis ini? Dari mana kita tahu kalau ini adalah amalan yang diamalkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita? Dan ini bukan, apakah timbangannya rasa, apakah pertimbangannya itu adalah perasaan diri kita? Tidak, wahai saudaraku, tidak, wahai saudaraku, tidak ada orang-orang yang mengatakan yang beranggapan, bukankah ini baik? Bukankah ini suatu perbuatan yang mendatangkan ridhonya Allah? perlu Ketika engkau mengklaim bahwasanya engkau ingin mendapatkan cintanya Allah, maka ada satu rumus yang harus kau perhatikan. Allah katakan kepada Nabi nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya mereka sebenarnya adalah orang-orang yang mencari cintanya Allah, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah tapi tidak dengan cara yang diajarkan oleh Nabi. Apa kata Allah? Kul in kuntum tuhibbun Allah. Fattabi'uni yuhbibkum Allah. Allah katakan kepada nabinya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kul in kuntum tuhibbun Allah. Kalaulah mereka benar-benar ingin mencari cintanya Allah. Fattabi'uni yuhbibkum Allah. Maka perintah Allah adalah mengikuti cara jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk bisa mendapatkan cintanya Allah. Maka engkau, Allah akan mencintaimu ketika engkau meniti jalan yang dicontohkan oleh Nabi. Maka benar yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, "Man, abadallah Allah." bighairi ilmin kana ma yufsidu aksaru min ma yuslih yang artinya barang siapa yang dia beramal beribadah bighairi ilmin yang mana dia ahli ibadah, dia rajin dalam beribadah. Tapi tanpa ilmu hanya sekedar mengikuti rasa di hatinya dia menurut dia ini adalah hal yang baik ini adalah perkara ibadah yang disukai dicintai oleh Allah tapi tak ada ilmunya tidak ada dia memahami tentang ilmu dalam beribadah tersebut maka apa yang katakan, dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz maka dia membuat lebih banyak kerusakan daripada daripada kebaikan perbaikan. Kenapa? Karena ketika dia melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada contoh, tidak ada ilmunya, yang terjadi apa? Dia akan dicontoh, dia akan dilihat, dia akan diperhatikan, dan setan akan bermain di sana. Dianggaplah amalan yang diamalkannya, diamalkannya itu adalah amalan yang baik, yang bisa ditiru dan diamalkan yang mendatangkan ridhonya Allah. Allah. Ini yang terjadi, wahai saudaraku ini yang menjamur sampai saat ini. Ketika ditanya, dari mana dapat amalan ini? Mereka, kata, mereka katakan, bukankah dulu ini adalah amalan yang dilakukan oleh ayah dan nenek moyang kami? Allah Akbar. Ini dia. Kita beragama bukan berdasarkan apa yang disampaikan. Apa yang dibawa, apa yang telah menjadi turun-temurun dari nenek moyang kita. Tidak. Kita beragama kita beribadah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi nya Muhammad SAW Tuh. kalaulah kita ingin semurni murninya Islam maka coba pelajari olah ilmi terus tuntut ilmu untuk mengetahui bagaimana sih Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya kalau muslimin yang dimuliakan Allah kita akan lanjutkan setelah setelah beberapa jeda berikut ini Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam acara kita di No Min ah. Yang kali ini kita membawa tema atau mengangkat tema sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Imam uh, Bukhari menempatkan satu bab dalam kitabnya sahih. Sahih Jadi dalam kitab itu dia katakan, ada dia buat bab di sana, dia buat judulnya, ada ilmu, ilmu itu lebih aula, lebih dahulu, lebih duluan, dari berkata, berucap, mengeluarkan kata-kata, dan juga beramal. Artinya apa? Kita tahu dulu ilmunya. Ketika kita mengatakan suatu perkara tentang hukum misalnya, kita harus tahu hukum ini apa. Ilmunya baru kita ucapkan tentang ibadah, sholat misalnya. Kita tahu dulu bagaimana sebenarnya sholat itu. Punya dulu ilmunya. Bukankah Nabi kita mengatakan, salu Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat apa sholat kalian melihat aku sholat. Hadis Nabi SAW mengatakan kalimat seperti ini. Maksudnya bagaimana? Kita disuruh nyontoh. Bukan disuruh buat-buat yang baru lagi yang menurut kita ini baik, ini bagus. Tidak, wahai saudaraku Kita diperintahkan untuk melihat, mencontoh, meniru. Nabi kita sudah membawa syariat yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum. Waraditulakum islam adina. Jelas ayat ini menyatakan bahwasanya Allah telah mentazkiyah, Allah telah membenarkan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan di dalamnya, sehingga tidak ada celah untuk kita mengatakan ini ada syariat atau ajaran atau amalan yang pada asalnya baik, tapi belum diajarkan oleh Nabi pada Nabi mengatakan, Wahai umatku ketahuilah segala sesuatunya yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Semuanya telah kuajarkan. Tidak ada yang kusembunyikan Satupun dari itu. Allah mustahil. Dan kita mengatakan, ada nih amalan yang baik yang belum Nabi lakukan. Allah mustahil. Secara tidak sadar kita telah menuduh Nabi telah melakukan kedustaan menyembunyikan ilmu menuduh nabi berbohong dengan apa yang dia katakan Allah musta'an apakah engkau mau termasuk barisan orang-orang seperti ini tidak wahai saudaraku dan kita bisa tahu bisa paham apakah ini adalah amalan pekerjaan ibadah yang dicontohkan oleh nabi kita atau bukan hanya dengan satu cara hanya dengan menuntut ilmu syara'i terutama ilmu ilmu hadis ilmu-ilmu yang kita tahu sumbernya dengan pemahaman para salafus para sahabatnya nabi yang mereka lebih paham mereka duduk langsung belajar kepada nabi sehingga mereka lebih paham tentang, tentang tafsir dari Al-Qur'an yang disampaikan oleh nabi mereka lebih paham para tabi'in tabi'in yang mereka mengikuti belajar dengan para sahabat yang ilmu mereka bawakan masih murni bersumber dari Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya Nabi tidakkah cukup bagi kita untuk sekedar duduk merenungi mempelajari mendalami banyak dari karangan beliau dari karangan para ulama-ulama yang dengannya memudahkan kita untuk mengetahui mana yang hak dan yang batil mana yang syirik dan mana yang tauhid mana yang hak dan mana yang batil ya kaum muslimin saudaraku kita sangat butuh dengan ilmu Imam Ali radhiyallahu anhu dia pernah mengatakan Cukuplah seseorang itu, atau ilmu itu dianggap sesuatu yang amat sangat berharga ketika semua orang dikatakan di ahli ilmu, dia ustadz, dia kiai, atau dia orang yang memiliki agama yang bagus. Orang yang berilmu, semua orang senang ketika disematkan nama tersebut kepadanya, dan cukuplah kebodohan itu adalah sesuatu yang buruk. Sampai-sampai orang yang bodoh sekalipun, dia tidak mau dikatakan dia bodoh. Maka kalau sampai saat ini kita merasa bodoh itu adalah sesuatu yang buruk, maka cobalah terus untuk mengobati kebodohan kita, dan tidak ada obatnya selain kita harus belajar menuntut ilmu. Ya, hanya itu. Dan alhamdulillah saat ini, waktu sekarang ini sangat mudah bagi kita. Hampir tidak ada lagi alasan, wahai kaum muslimin. Tidak ada alasan bagimu, tidak ada uzur bagimu untuk belajar ilmu agama. Sangat mudah, sangat dipermudah. Bahkan hanya sekedar dengan handphone di genggaman tanganmu, engkau bisa belajar. Kau mau belajar ilmu apa? Belajar ilmu faro'id fikih, tauhid, hadis, semuanya. Engkau bisa memanfaatkan nikmat yang Allah telah berikan kepadamu. Bandingkan dengan para ulama terdahulu. Ketika mereka hanya segera mendapatkan satu hadis saja. Mereka harus melalui atau melakukan perjalanan sampai dua bulan, tiga bulan perjalanan dengan jalan kaki. Melewati gurun pasir, panas, bahkan tidak sedikit. Mereka harus Makan ala kadarnya bahkan ada yang mencelupkan roti keringnya di sungai. Allah bahwa. itu dalam menuntut ilmu. Kalau muslimin yang dimuliakan Allah kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. <Sess> kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita lanjutkan di segmen yang ketiga di Nok Sa'ah yang kita mengangkat tema al ilmu kebelal wa'l-A'mal ada pernyataan lainnya dari sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia pernah menyatakan tafakkuh qabla an dia mengatakan tafaqquhu tuntutlah ilmu berilmu lah engkau terlebih dahulu sebelum engkau menjadi pemimpin ini makna yang luas pemimpin baik itu pemimpin sebagaimana Rasulullah katakan kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka pernyataan dari Umar bin Ad, Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya kita menuntut ilmu, karena pada asalnya kita semua adalah pemimpin. Bagi laki-laki dia adalah pemimpin dalam rumah tangga, bisa jadi dia adalah pemimpin dalam perusahaannya, bisa jadi dia adalah pemimpin kepala daerah. Atau negara minimal, dia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, amat sangat butuh, sangat penting baginya kalau dia ingin selamat dalam kepemimpinannya karena dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, baik bagi dirinya sendiri, bagi anggotanya, teman-teman, keluarganya. Bukankah Allah katakan, "Ku ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita bisa menjaga diri dan dan keluarga kita dari neraka? Kalaulah tidak dengan ilmu. Ya, engkau akan selamat. Bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinan ketika kau punya ilmunya. Ketika kau paham ini adalah hal yang dihar dibolehkan dan ini adalah perkara yang dilarang jika engkau punya ilmunya, engkau akan selamat. <coughs> Sebagaimana Huzaifah mengatakan, ketika Umar bin hatta bertanya kepadanya, Wahai Umar, Wahai Huzaifah, Huzaifah adalah orang yang terkenal dengan ashabus sirri Rasulullah SAW. Umar bin Umar bin Hotab bertanya kepadanya apa, bagaimana sebenarnya definisi takwa? maka dia menggambarkan wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab <tuh> Pernahkah kau berjalan di rerumputan yang hijau Dan seandainya engkau tahu bahwasanya di rerumputan itu banyak sekali durinya Bagaimana kau melewatinya Maka Umar bin Khattab mengatakan aku akan berhati-hati sedikit demi sedikit Menapakan kaki agar apa aku tidak terkena durinya, maka Huzaifah mengatakan, "Seperti itulah orang yang bertakwa, dia akan berhati-hati." Dan untuk mengetahui ini adalah duri-durinya, <tuh> dia harus punya ilmunya, dia harus paham ini adalah tempat di mana Allah murka, dan ini adalah tempat di mana Allah ridha. Dan untuk mengetahui perkara ini dia harus punya ilmunya. Maka benar al ilmu al-qawla al amal Sebelum engkau berucap berkata, sebelum engkau mengamalkan suatu perkara dari amal ibadah, kau harus tahu ilmunya. Kau harus paham. Apakah yang kau kerjakan ini benar ada ajarannya, benar ada contohnya? Agar apa? Agar kau tidak sia-sia. Abu -sia. Darda katakan apa? Abu Darda sahabatnya Rasulullah dia mengatakan. Makan, minumnya, tidurnya orang yang berilmu lebih berkah. Lebih bermanfaat daripada siam, kiam, zikir. Orang yang beribadah tapi tanpa ilmu. Allah. Maksudnya bagaimana? Apakah Abu Darda sahabatnya Rasulullah ingin menunjukkan bahwasanya tidak ada gunanya uh, sholat malam, puasa, zikir, bahkan lebih rendah daripada makan dan minum tidurnya orang yang berilmu. Maksudnya bagaimana tidak? Maksudnya dia menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu berilmu, maka makan, minum, tidurnya jadi ibadah. Karena dia tahu, oh ini, kalau mengerjakan seperti ini sunnahnya Nabi. Makan dengan tangan kanan, ini adalah perintah Nabi. Tidur, diniatkan untuk bangun malam, sholat, menguatkan tubuhnya beribadah, jadi pahal. Ini orang yang berilmu. Tapi orang yang dia hanya sekedar nafsu beribadah tanpa ilmu, dia akan melakukan kesia-siaan ketika dia sholat, sholat yang dia kerjakan tidak dengan contoh atau cara yang diajarkan oleh Nabi. Dia berpuasa tapi dia tidak jaga perkara-perkara yang dilarang yang bisa menghapuskan pahala-pahala puasanya. Sehingga dikatakan Allah tidak butuh kepada engkau meninggalkan lapar dan hausmu. Kenapa? Dia nggak menjaga dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Begitu juga dengan zikir dan perkara lainnya yang ternyata tidak ada contohnya dari Nabi. Maka ini yang dikatakan oleh Abu Darda. Orang yang berilmu. Tidur, makan, minumnya. Itu lebih berkah. Maka dikatakan olehnya. Bersantai-santainya orang yang berilmu. Di atas sunnah. Jauh lebih aku cintai daripada ibadahnya orang yang tanpa ilmu. Kenapa? Sebagaimana tadi kita tersampaikan di awal. Yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz man abadallah aksar yuslihu Abdul Aziz mengatakan orang yang dia beribadah tanpa ilmu kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya mudah-mudahan Allah jaga kita semua kaum muslimin yang dimuliakan Allah kiranya kita beribadah beramal Tetap kita punya ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa semakin semangat belajar menuntut ilmu. Agar kiranya amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanakallahumma wabihamdik. InsyaAllah ilahi lantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.